Halo semua, kembali lagi di channel Belian Tutorial, sahabat YouTuber pemula. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah channel YouTube yang dulunya membeli jam tayang dan subscriber itu sekarang bisa menghasilkan gaji 12 juta. Ini adalah pernyataan salah satu dari komentar yang ada di channel Belian Tutorial. Dan kali ini juga saya akan membahas dan memberikan beberapa contoh teman-teman kita yang pernah membeli jam tayang dan subscriber dan berikut gajinya langsung dari YouTube Studio. Karena Belian Tutorial selalu akan memakai fakta dan contoh langsung ya. Jadi bukan hanya teori saja, tetapi teori plus fakta dan contoh langsung. Jadi buat teman-teman, tonton video ini sampai habis supaya tidak gagal paham. Baik teman-teman, sebelum melanjutkan ke pokok pembahasan, kita bahas dulu buat teman-teman. Jadi yang ikut di fitur gabung atau yang ikut menjadi member akan saya share di tab komunitas seperti ini ya. Jadi saya share berupa video, bukan link ditutup foto. Ingat sekali lagi, itu beda kasusnya. Karena ada yang berpendapat channel kecil di share di tab komunitas nanti akan rusak. Ini saya share channel saya sendiri ya. Kalau saya nggak mungkin rusak channel sendiri. Ini beda tema. Intinya sebuah channel yang di share oleh channel yang penontonnya rame, penonton bulanannya rame, itu tetap untung ya. Karena channel yang agak besar, yang penonton bulannya rame itu kan banyak penonton alami. Jadi tentunya yang nonton adalah penonton alami. Kalau di share berupa video seperti ini ya, bukan link ditutup foto. Link ditutup foto kan yang nonton mungkin ada yang di bawah 30 detik, ada yang di bawah 1 detik, itu retensi juga akan hancur. Karena yang nonton juga bukan hanya orang yang suka ya. Kalau cara seperti ini kan, kalau mereka suka ya nonton, kalau enggak ya enggak ya. Intinya kalau namanya suka kan nonton mungkin lebih dari 1 menit, 2 menit, 3 menit, itu kan rekomendasi jalan. Intinya seperti itu ya, supaya tidak gagal paham. Jadi saya share di dua channel tutorial. Kenapa channel tutorial? Karena channel tutorial ada berbagai jenis penonton. Jadi buat teman-teman yang ingin ikut fitur gabung, caranya seperti ini ya. Caranya teman-teman tinggal buka Belian Tutorial, tinggal subscribe, terus pencet fitur kumpul gabung ya. Atau buat teman-teman yang memberikan super tank di video terbaru, juga akan saya share di tab komunitas seperti tadi ya. Ya ini sinyalnya lambat teman-teman. Ya jujur saja ya, saya sambil promosi seperti ini supaya durasinya 8 menit ya. Karena durasi 8 menit itu kan iklan yang didapat lebih banyak. Ini teman-teman seperti ini ya. Ingat di video terbaru saya akan share juga di tab komunitas. Jadi share-nya juga berupa video. Nah kita lanjut ya. Ini pembahasan mengenai sebuah channel YouTube. Ini saya dapat komentar juga ya. Ini banyak, bukan hanya komentar saja. Ada beberapa hari ini ada banyak sekali pertanyaan teman-teman kita yang ini juga dari member ya. Baik teman-teman, kita lanjut saja mengenai pembahasan sebuah channel YouTube yang dulunya membeli jam tayang dan subscriber, sekarang gajinya 12 juta. Ini kenapa saya bahas? Karena di kolom komentar ada banyak sekali pertanyaan yang menanyakan apakah aman kita membeli jam tayang, karena ada banyak sekarang jasa jual jam tayang yang bilang itu aman daripada jam tayangmu hilang, angus 1 tahun. Ini teman-teman, jam tayang itu tidak angus ya. Jika teman-teman lewat dari setahun, tetap yang berkurang adalah setiap hari. Yang lebih dari 365 hari itu aja yang hilang ya. Jadi nggak langsung hilang setahun, berkurangnya setiap hari. Jadi jangan khawatir langsung hilang setahun ya. Nah itu yang banyak teman-teman kita gagal paham. Dan ini juga ada banyak sekali ya pertanyaan. Saya masih kurang jam tayang, menanyakan mau beli jam tayang. Ini di salah satu member Belian Tutorial. Dan ini saya dapat komentar juga tadi ya. Ini mengenai, ini yang makanya saya bahas ya buat teman-teman supaya tidak gagal paham. Nah ini ya. Nah ini teman-teman. Nah ini beliau kan masih kurang ya. Beli subscriber saya udah 1000 lebih, tapi jam tayang kurang 2000. Kalau beliin jam tayang aman gak beli? Penjual bilang ada kok pelanggannya yang gajian 12 juta padahal dulunya beli jam tayang di dia. Nah ini ya. Jadi banyak penjual jam tayang menjanjikan Anda sukses ya, dan mereka juga ngasih bukti-bukti ada salah satu atau dua atau tiga empat pelanggan mereka sudah gajian 12 juta, 5 juta, 7 juta yang dulunya beli jam tayang. Saran saya buat teman-teman, minta saja nama channelnya ya. Kalau cuman mengasih screenshot berupa YouTube Studio yang gaji 50 juta, 60 juta itu kan bisa, karena banyak sekali ya. Ini masalahnya, ada banyak sekali sekarang atau yang membuka kelas berbayar atau penjual jam tayang memberitahu kalau murid mereka gajinya 50 juta, tapi mereka tidak pernah mengasih nama channel seperti Belian Tutorial ya. Nah mungkin teman-teman bisa lihat di Facebook saya Belian Tutorial ya, ini biar jelas saja. Seharusnya kalau mau
memberikan contoh ya seperti ini ya. Nah, misal seperti ini ya, teman-teman. Ini saya kasih contoh langsung supaya teman-teman tidak gagal paham ya. Nah, misal seperti ini, teman-teman. Saya akan memberi contoh beberapa teman kita yang sukses ini jelas ya. Ini Zana Cinta komennya seperti ini ya. Salam, saya salah satu ikut di fitur gabung belian tutorial, sudah jelas ya. Saya member member ya, ada bintangnya dulu member. Sekarang sih udah berhenti jadi member, udah sukses ya. Karena view-nya lihat teman-teman. Ini 977.000, 232.000, 119.000. Jadi ini adalah channel baru, teman. Ini baru 2 bulan yang lalu ya, penontonnya 912.000 dan ini adalah sebuah channel baru. Jadi saya selalu memberikan nama channel ya. Saya tidak pernah menutupi nama channel. Jadi saya tidak ada memberikan penipuan seperti teman-teman kita ya. Ini atau juga yang channel yang monet ya, saya share ada 45 plus 4 ya. Ada 49 orang saya share berikut nama channelnya ya. Jadi ada banyak sekali yang beralasan memberikan nama channel. Channel yang udah sukses nanti bakalan katanya rusak. Teman-teman bisa lihat ya, channelnya Deddy Corbuzier, channelnya Rahmi Ahmad, Rapi Ahmad, Mbak Imbo, apakah mereka nutupi nama channel atau privasi? Nggak mungkin ya, channel-channel udah besar itu nggak perlu nutupi nama channel. Kalau channel masih kecil yang baru membuat channel mungkin masuk akal ya, masih membentuk algoritma ya. Tapi channel yang di-share oleh channel besar tetap untung channel kecilnya, teman-teman. Jadi apakah benar ada channel yang beli jam tayang itu bisa menghasilkan gaji 12 juta? Ini saya akan kasih contoh ya, supaya teman-teman tidak kena jebak. Ini beberapa channel-channel yang dulunya monet hasil beli jam tayang dan subscriber, dan beberapa hasil beli channel yang sudah monet. Ini 4.000 subscriber, penghasilan per bulannya 0,41 dolar. Faktanya seperti ini ya. Ini subscribernya berapa ini? 2.300. Penghasilan per bulan 4 dolar. Ini 2 dolar, subscriber 4.900. Ini 0,9 dolar, subscriber 30.000. Ini 4.600. Ini 3.000, ini channel hasil beli channel YouTube udah monet ya. Nah, ini ya 7.000 juga. Ini 3.000. Jadi rata-rata channel hasil beli channel, hasil beli jam tayang itu enggak tembus gaji 50.000 per bulan, teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau ada yang bilang gajinya 12 juta, pastikan minta nama channelnya dan YouTube studionya supaya teman-teman tidak dibodoh-bodohi ya. Karena ada banyak sekali sekarang, ada banyak sekali bahkan suhu-suhu YouTube juga melakukan hal yang sama. Murid saya gajinya 100 juta, nama channelnya apa? Privasi. Itulah yang bisa membuat Anda tertarik ya. Kalau di belian tutorial kan fair ya, semuanya dilihat. Walaupun gajinya ada 3 juta, 4 juta, nggak segede sampai ratusan juta, tapi itu kan nyata dan contoh langsung. Jadi buat teman-teman, jadilah YouTuber cerdas supaya teman-teman tidak gagal paham. Tidak ada yang sukses hasil beli jam tayang, tidak ada sukses hasil beli subscriber, tidak ada yang sukses beli channel monet yang sudah jadi, karena algoritma sekarang itu sulit. Lebih baik kita membuat channel sendiri dan bentuk algoritma memakai trik Oplus Video, toh juga udah ada ribuan teman-teman kita yang sukses. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.